pegawai Hotman mencuri uang Hotman Paris. Halo Bapak Kapolres Bogor Kota, mohon segera ditangkap pelaku manajer dari resto ramen Hotman di Tajur Bogor Timur yang telah melarikan uang hasil penjualan restoran sebanyak ratusan juta uang penjualan restoran Hotman di Tajur Bogor Timur dibawa kabur oleh manajernya. Bapak Kapolres Bogor Kota sangat mengucapkan terima kasih sekiranya pelakunya dapat ditangkap segera. God bless you, mohon dibantu. Salam Hotman Paris. Dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 15 Maret. Nah, kalau totalnya itu sekitar 168 juta. Jadi kalau di SOP-nya kami itu memang setoran sales itu yang melaksanakan setoran itu kan outlet manager ya, store manager. Dalam hal ini pelaku. Jadi kesepakatannya itu di dalam SOP itu bahwa setiap Senin, Rabu dan hari Jumat tuh harus setoran sales. Tapi ternyata sampai tanggal 16 itu tidak ada setoran sales itu. Nah, akhirnya kan sebenarnya sudah diingatkan sama finance. Ternyata memang finance itu sudah beberapa kali menegur, cuman alasannya belum sempat setor karena kebentur dengan tanggal merah. Pada saat tanggal 16 itu sudah tidak ada kabar ya Mbak, orang tersebut. Manager store itu kita coba hubungin, baik itu melalui atasannya, operational manager, dalam hal ini Pak Alfian kok nggak ada kabar. Nah, tapi berdasarkan info dari ada tim outlet, mereka melihat bahwa jam 10 paginya itu sempat datang ke outlet, dia bilang katanya mau setoran sales. Tapi sampai malam itu nggak ada kabar, bahkan nomor handphonenya pun nggak aktif. Memang pada saat itu kita berasumsi bahwa indikasinya memang uang sales tersebut dibawa semua oleh tersangka atau pelaku. Karena after itu kita coba track, cek CCTV ya, memang dari runtutan kejadian itu ya memang dia sempat datang ke outlet, ngambilin uang yang ada di brankas, ngambilin uang yang ada di lokernya, dan itu indikasinya adalah uang sales tersebut yang memang belum disetorkan. Jadi memang uang cash itu, seperti tadi Mbak, bahwa regulasinya yang harus men-setor ke bank kan manager store, Mbak, manager outletnya. Dalam hari ini, pelaku memang ketentuan kita, manager outlet atau store manager itu harus setor setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.